Selamat datang. Hari ini saya nak kongsi dengan anda tutorial intro untuk lagu Nuni Lamsari. Okay, jadi first partner. Dan kemudian vibrato ya. Note ini saya tambah vibrato. Okay. Kemudian okey, dan note ini berhenti ya. Note ini tak ada sustain, tak ada release. Okey, dia berhenti terus, tak ada sustain ya. Kemudian dan pattern ini ialah C octave, octave dalam bentuk C dan octave dalam bentuk B flat. Sekali lagi, saya ulang dari mula. Okay, dan seterusnya ya. Saya akan perlahankan part ini dan supaya anda dapat ikut ya. Okay. Note G ni kita bend. Kemudian kita sambung. Okey. Okey, jelas ya. Saya ulang sekali lagi. Okay. Dan part yang seterusnya E flat octave. Pattern ini octave juga ya. Dan note yang last sekali itu note A. Okey, note A ya. Okey,
Okey, jadi saya nak terangkan dengan anda ada beberapa perkara yang perlu anda tahu khas ataupun especially untuk part solo ni, di mana part yang mula-mula tu. Okay, part yang mula-mula ni. Okay, yang note yang last kali ni dia lepas kita bending kita tambah dengan vibrato. Okay, this is the one of the important part of intro untuk lagu ni. Dia bukan bukannya dia bend dua kali ya. Dia bukan bend dua kali, dia hanya bend sekali kemudian tambah vibrato. Okey, kemudian sambung ke berhenti. Part ini berhenti juga, tak ada sustain, tak ada release. Okey. Kemudian baru kita sambung kepada. Okey, jelas. Saya harap video tutorial ini dapat membantu anda, dapat dijadikan sebagai panduan untuk anda yang ingin belajar intro solo Nuni Lamsari. Okey, dan semua solo yang note ataupun pattern ataupun teknik yang saya tunjuk dalam video ini ataupun yang saya pernah cover dalam video cover yang sebelum ni, semua adalah berdasarkan daripada hasil by heart ya. Saya tak ada guitar tech untuk lagu ni, tak ada ikut tutorial mana-mana video di YouTube. Semua berdasarkan apa yang saya dengar. Okey, jadi saya harap video ini dapat membantu anda, pada anda yang ingin sangat nak belajar intro lagu ni. Dan untuk part yang solo pula, saya akan kongsi dengan anda juga pada video yang akan datang. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.